Yo, what's up, Erder Indo with me, admin RDR. Kali ini kita bermain game ini lagi, PKXD. Wah, sebenarnya sih ini udah, apa namanya ya, udah senang sih aku seperti ini ya. Tapi BTW ya, ngomong-ngomong tentang Super Kausa, itu sebenarnya ya aku juga udah pernah beli loh. Beneran, saya sudah beli, kalian bisa cek aja di situanya, di intro awalnya itu. Oh ya, ngomong-ngomong ya, Bang, apa itu Super Kausa? Kenapa kok kamu ngomongnya Super Kausa mulu? Emangnya lu kenal? Sedekat apa sih lu sama Super Kausa? Enggak. Sebenarnya ya, aku enggak deket-deket amat dengan Super Kausa. Aku cuman tahu orang itu dari ya komunitas-komunitas di PKXD itu dan beberapa kreator di PKXD itu. Super Kausa itu ya sama seperti kita, kreator PKXD. Tapi bedanya saya dengan Super Kausa itu yang udah pasti ya, dia udah terverifikasi gitu lah, langsung. Dengan PKXD-nya langsung, gitu. Sekarang kita langsung aja, kita akan cek semuanya. Sebenarnya itu udah bagus ya, PTW. Sekarang kita langsung ke Super Kausa. Bisa nggak sih cari yang ini, rambutnya minimal? Gini kali ya. Nah, ini cukup. Tunggu. Bisa mukanya enggak sih ini? Bukan yang ini. Wajah mana sih? Nice. Ini. Nice. Ini bagus. Nah, boleh aku omongin enggak tentang Super Kausa ini? Ini apa namanya ya? Dia memiliki satu kostum yang bagus banget menurutku. Kalian harus mencobanya, harus membelinya. Aku nggak tahu tuh itu berapa sih. Adalah puluhan ribu lah gitu. Tapi kalau mau super lengkap bisa tuh ya, langsung beli aja ya. Di sini apa namanya ya? Ini tidak termasuk masker sama sarung tangan ya, karena itu udah pasti dijual terpisah. Karena itu tidak termasuk ya dalam paket Super Kausanya. Bener. Aku ngomong apa adanya di sini. Woi. Wallace dong. Ini kayak apa namanya ya, kerajinan tangan anak-anak SD SMP gitu lah, tahu kan? Kayak gitu. Saya nggak tahu apa namanya ini bagus apa kagak, tapi ini lumayan lah menurutku ya. Untuk pakaian pertama, gua kasih rating 9 dari 11. 9 dari 11, berarti 81 ya. Bener. Karena unik menurutku. Unik, menarik. Ya, meskipun aku kurang terlalu suka dengan topinya sih. Kalau seandainya topinya diganti mungkin sedikit lebih warna-warni. Atau mungkin ya, topinya dibuat seperti orang-orang, apa namanya? Tahu kan yang dicemplungin di mana itu ya, kayak anak-anak SD SMP membuat pakaian itu, tahu kan? Nah, kayak gitu aja. Itu lebih baik sih. Gitu sih. Sekarang kita langsung ganti ke ituannya. Kemana nih ya? Tunggu bentar. Satu lagi. Sama aja sih. Super Kausa ini. Kenapa sih kok dia pakai pakaiannya cewek semua ya? Padahal ya kalau cowok kan aman gitu loh. Ya bener kan? Aku ngomong apa adanya, jadinya ya kesetaraan gender dong. Nggak cuman cewek doang gitu loh. Dari pakaian ini juga bagus sih, BTW. Dari yang aku lihat ini lebih ke tahu kan fan art gitu. Nah, kayak gitu. Lebih ke apa namanya? Kayak kreativitas anak-anak SD SMP gitu. SMA gimana? Yes, bisa aja gitu. Bisa saja gitu. Tapi aku lebih prefer ke SD SMP emang karena emang di masa itu masa-masa yang bagus gitu loh. Itu pandangan aku. Benar, aku ngomong apa adanya di sini. Dari sini juga sama aja ya. Tapi aku ngasih pengingat aja. Sama seperti sebelumnya, bahwasannya masker dan juga sarung tangan dijual terpisah karena memang itu bukan paketan Super Kausanya. Itu benar-benar bagus. Ya, harusnya seperti itu sih. Terus apa lagi ya?
Oh iya, tentang apa namanya paketan yang sebelumnya ada itu. Dulu kan aku udah pernah bilang ya, kalau di situ juga ada sesuatu ya. Bentar, mana ya? Nice. Sopor kausa ini kan selain paket binatang juga ada paket ini studio. Nah, ini seperti ini. Gitu. Jadi ada 6. Gitu. Ini benar-benar apa namanya yang mewakili lah Sopor Kausa ini tentang apa namanya kita sebagai YouTuber di seluruh dunia gitu yang memiliki green screen ataupun apa gitu. Dan untuk yang kedua, pakaian kedua ini saya juga memberikan nilai 9 dari 11 alias 81. Benar, karena aku juga tahu bagaimana iniannya. Juga mungkin ya sama lah seperti apa yang mereka pikirin gitu. Tapi emang dasarnya memang kurang suka dengan topi kertasnya. Kurang kayaknya, bukan berarti nggak suka ya, kurang suka dengan topi kertasnya. Saran aku ya mungkin ya ditambah ornamen apa warna-warni gitu. Kan ada tuh ya kayak topi kompas yang berita kompas, tahu kan. Nah di situ kan dipakai tuh, jadinya ya lumayan berwarna tuh ya, entah itu dari gambarnya atau apanya. Ini kayak apa ya, kayak majalah lowongan pekerjaan jatuhnya gitu sih. Ini 9 dari 11 itu maksudnya 81 itu emang oke lah gitu. Tapi mungkin ada beberapa detail yang mungkin aku tekenin gitu. Ada yang mungkin kurang struck di dalam diriku itu. Tapi bukan berarti nggak seneng ya. Nggak. Ada beberapa bagian yang mungkin butuh sesuatu gitu lah. Tunggu bentar, aku cek dulu semuanya. Aku pengen mastiin semuanya aman. Kalau seandainya aku punya komunitas ya udah gitu loh. Ini bagus nih, cuman aku belum sempet ngecek ituannya. Sesuai banget. Apalagi ya? Oh ya, telur. Aku masih ingat. Telurnya itu juga ada beberapa sih BTW ya. Ada beberapa telur yang harus saya tetesin dulu. Seperti ini. Ada banyak malahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga hasil dari sono ya. Dari apa namanya ya, kotak rahasia alias mystery box itu. Saya nggak tahu ini berhasil apa kagak. Tapi ya bisa aja lah. Yuk bisa yuk. Kayaknya gitu aja ya dari saya. Please like, share, comment, dan jangan lupa follow akun TikTok Erder Indo, subscribe ke YouTube channel Erder Indonesia Erder Indo, like, follow, dan juga subscribe ke Erder Indonesia Erder Indo maupun Erder Indonesia Erder Indo di semua social medianya, karena elemen-elemen itu bisa membuatku lebih berkarya lagi di social media. Kesalam Erder Indo.